mana di atas sih? Ya. 1, 2, 3. Ya, tetap belakangnya lah. Belakangnya. Nah. Kebersamaan dari semua personalia dari PT Indah. Ini juara 1, 2, 3, 4 dan pencetak gol terbanyak untuk top skor dan merayakan kegembiraan bersama dengan SPSI PT Indah dan manajemen perusahaan. Sekian dari saya, laporkan dari Super Futsal Buduran Sidoarjo. Selamat sore Bu Nurul. Selamat sore Pak. Ya, alhamdulillah ini kegiatan turnamen SPSI Indal ya. Indal, berjalan dengan baik. Apa komentarnya Bu? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada seluruh peserta dan juga seluruh pendukung acara ini, baik dari teman-teman panitia ataupun dari Bapak Wasit yang sudah kami jadikan ini partner sebagai setiap event sampai keempat ini. Dan mudah-mudahan ini event berkelanjutan setiap 2 tahunan. Ini adalah murni program SPSI, jadi swadaya iuran anggota SPSI kita kembalikan lagi kepada seluruh anggota dalam bentuk event-event seperti ini. Ya, contohnya Indal Cup ini yang setiap tahunnya dilaksanakan untuk yang keempat kalinya. Oke, tidak kapok Bu untuk menggelar event tahunan ini? Tidak. Ini karena sebagai bentuk penyemangat dari teman-teman yang mereka setiap harinya rutinitas di berkecimpung di pekerjaan, sebagai wadah daripada penyaluran bakat, hobi, sebagai apresiasi kepada mereka yang memang kita buat seperti ini supaya mereka lebih giat dan lebih semangat lagi. Karena rata-rata kalau teman-teman ini biasanya tidak ada event seperti ini, memicu juga mereka untuk tidak pernah di pabrik. Sehingga mereka keluar masuk ada seperti ini, minimal dia bertahan karena dia masih mempertahankan tim yang solid dalam event-event selanjutnya. Oke, terakhir apa pesan yang bisa disampaikan buat teman-teman untuk menunggu event berikutnya? Ya, tetap pada teman-teman semuanya, karyawan PT Indal Aluminium Industri yang merupakan juga bagian dari Mas Pion Group, PT Indal Aluminium Industri PK, supaya tetap rutin, tetap terus bekerja, tetap terus berlatih untuk menyambut event-event selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Wib. Ini pelaksanaan futsal sudah selesai, Piala Indal Cup keempat ya. Ini mungkin suatu yang langka karena organisasi seperti pekerja atau SPSI bisa menggelar suatu kegiatan futsal. Gimana dukungan dari perusahaan PT Indal sendiri? Oke, top manajemen dari PT Indal mendukung, mensupport semua
yang penting juga tim manajemen juga berpesan bahwa kegiatan ini berjalan dalam artian diharapkan bisa berjalan dengan tertib, fair play, dan jadi tujuannya yang penting karena setiap hari kita selalu sibuk kerja, kita mengadakan kegiatan event yang mana kegiatan ini dilaksanakan 2 tahun sekali. Oke, harapan dari hasil dari kegiatan ini seperti apa, Pak? Ya, dari pihak perusahaan. Dan kita adalah sebenarnya untuk saling mengenal ya, karena bagian kita masing-masing di tiap produksi pekerjaannya masing-masing, mulai dari press, dari dressing, dari perpaking, dari tangga, dari apa itu hedging. Jadi dengan silaturahmi seperti ini momen seperti silaturahmi ya, kita untuk mengakrabkan satu dengan yang lain, dengan ada apa ini, event Indal Cup ini, kita berharap semakin persatuan dan kesatuan semakin terjalin dengan baik, karena kadang-kadang di tempat kita pun karena begitu banyak karyawan dengan begitu cukup luas lokasi perusahaan. Oke, terakhir Pak, apa pesan buat seluruh komponen dari PT Indal? Ya, semoga dengan terlaksanakan seperti ini, semoga dengan adanya hal seperti ini membuat kita dengan kenal, membuat kita semakin kompak, semakin bersatu, semakin solid satu dengan yang lain, dan semakin membuat apa istilahnya, dengan silaturahmi tadi membuat kita semakin kenal, berkata tak kenal tak sayang. Akhirnya dengan event ini berharap pertandingan adalah suatu pertandingan, jangan lagi dengan suatu pertandingan timbul emosi, akhirnya justru terjadi perpecahan, justru terjadi gontok-gontokan, itu yang tidak kami inginkan. Yang kami inginkan dengan seperti ini kita semakin kompak. Oke, Mas siapa ini? Ya, Kapten. Iya. Kapten dari tim Verpaking G. Oke, Verpaking G berhasil menjuarai turnamen Indal Cup. Ini bagaimana perasaannya, Mas? Bangga sekali. Kita yang kedua kali ini soalnya. Oh ya. Iya. Terus harapannya apa? Harapannya kita ke depan lagi, 2 tahun lagi pas ada turnamen kita bisa menjuarai pertahanan lagi. Kunci keberhasilannya apa ini dari timnya? Keberhasilannya konsentrasi, solid, kekompakan sama yang lainnya, satu tim. Oke, tadi lawan yang dihadapi yang paling berat mana, Mas? Ya, juara 2, kita pas final tadi. Oh, seperti itu. Iya. Oke, terakhir ada pesan buat teman-temannya yang satu kantor ya, iya. Setelah event ini apa? Untuk teman-teman supaya kita masih latihan terus, solid, kompakan kita jaga. Kita latihan terus supaya juara lagi di sana. Oke, terakhir dipersembahkan buat siapa ini gelarnya? Untuk anak istri. Oke, terima kasih.